kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, ia akan hilang dari kalbu. Pembimbing upacara kepada pembimbing upacara. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Bahkan cita dipimpin oleh pembina upacara. Cita, cita, cita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Konstitusi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang maha esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Negeri Sosa. Satu. Takwa terhadap Tuhan yang maha esa. Dua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 49 jajarannya yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik SMK 49. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada struktur organisasi. Pertama dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri. Di bawahnya ada Kasipidum, saya yang menjabat, ada Kasih Tindak Pidana Khusus. Itu yang menangani masalah korupsi. Ada juga Kasih Tindak Perdata dan Pertahanan Negara, itu menangani masalah keperdataan. Ada juga Kasih Bakin, itu masalah pembinaan jalan. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada di kantor, kalau misalkan siapa nih kepala kejaksaan di Jakarta Utara, nah, siapa juga nih kasih hidungnya, nanti bisa kalau di jalan bisa disyukur ya. Saya juga ada hal-hal yang harus disampaikan kepada ini sekalian, bahwa sekarang ini memang di kejaksaan di Jakarta Utara banyak sekali menangani perkara. Hampir setiap bulan saya menerima berkas perkara sebanyak 150, kurang lebih 150 perkara. Jadi jaksanya itu sekarang kalau tidak salah ada sekitar 30 orang. Itu yang sidang-sidang di pengadilan itu jaksa-jaksa dan perkara itu sudah tidak jamada. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang ada di kejaksaan di Jakarta Utara, khususnya wilayah yang punya 3 polres. Itu luar biasa. Jadi kebanyakan perkara yang sedang ditangani ini hampir 80% perkara narkoba. Coba bayangkan, narkoba sudah merambah ke masyarakat, ke sekolah, ke kalangan rumah juga. Jadi itulah yang harus kita waspadai. Adik-adik sekalian, saya tekankan, narkoba ini memang kalau bisa dilihat kayaknya rasanya coba. Tetapi kalau sudah mencoba, pasti tidak akan dan susah akan menghilangkan itu. Susah lepasnya. Kalau sudah adik-adik coba, sedikit misalkan contohnya, kita coba ganja. Kalau sudah sekali, karena imajinasinya sudah mulai itu ternyata enaknya, misalnya ternyata enaknya, walaupun sedikit ekstasi, ternyata enak. Akhirnya nggak berpikir lagi belajar, tidak berpikir lagi orang tua, tidak berpikir lagi lingkungan yang ada di sekitar. Karena kenapa? Kalau sudah kita coba, pasti masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam pikiran. Itu yang harus kita, adik-adik, coba untuk tidak, kalau mengetahui,
karena bentuk dan itu tata gue itu macam-macam. Pertama, betul-betul siap. Baik,